terus terang, masalah pupuk ini menjadi atensi, menjadi pemikiran, pembahasan di Pokja kami, di fraksi PKB khususnya, sampai dengan Gus Muhaimin sendiri ketum kami mengumpulkan semua tupoksi yang berhubungan dengan proses hulu hingga hilir tentang pupuk ini. Dan begitu beliau sangat berpikiran, sangat merasakan bagaimana yang dirasakan oleh masyarakat khususnya petani di Indonesia. Hampir 35 juta petani di Indonesia, ya, dari populasi kita, itu memang kehidupannya, mencari nafkahnya, yaitu adalah di petani. Baik itu perkebunan juga ya, ya, dan dari segala macam petani dari seluruh komoditas yang ada. Nah, itu dirasakan betul oleh Gus Muhaimin, dan kami semua sudah paham tentang hal-hal permasalahan dari pupuk ini. Dan ini menjadi pembahasan masalah yang sudah cukup lama sebetulnya. Hampir dua periode sudah kita bahas, tapi selalu memang masalah ini tidak pernah bisa terselesaikan. Karena di Komisi 6 ini, Pupuk Indonesia, mitra kita, dia adalah sebagai corporate. Pupuk Indonesia ini kan sebagai perusahaan produksi. Nah, mereka akan bekerja dengan sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah, ya kan? Seandainya sekarang sesuai dengan ERDKK itu kebutuhan 25 juta ton. Walaupun jujur ya, ERDKK itu tidak menjamin juga tepat sasaran. Ya, masih banyak data yang belum valid dalam ERDKK yang terdata sampai saat ini. Nah, sedangkan sekarang yang diproduksi oleh pupuk itu, kemampuan dari Pupuk Indonesia adalah sekitar 14 juta sekian ton, ya kan? Sedangkan subsidi yang diberikan pemerintah sekarang turun menjadi 9 juta. Otomatis sangat jauh harapan yang diharapkan oleh petani. Apalagi kesulitan pupuknya juga. Dan sekarang kita mengalami masa tanam tahun ini sekali lagi, dan tahun depan akan dua kali lagi. Nah, ini yang kita harapkan pemerintah harus membuat solusi, mencari solusi dan evaluasi bagaimana terbaik sistem subsidinya kepada petani kita, sehingga mereka bisa menanam, dan satu hal lagi, mereka bisa menghasilkan hasil panen itu dengan dijual dengan tidak merugi. Berharap pemerintah kalau mau melakukan pengurangan subsidi ini semua, ya, kayak BBM, subsidi pupuk dan semuanya, silakan, ya kan? Karena memang banyak yang tidak tepat sasaran. Nah, kalau saya sampaikan, hampir 50-70% subsidi tidak tepat sasaran. Nah, oleh sebab itu benahi dulu infrastrukturnya, itu yang kita harapkan, ya kan? Sehingga kalau sudah infrastruktur ini sudah benar, bagaimana sistem digitalisasinya, bagaimana perangkat di bank sudah menata dengan benar, sasaran yang akan diharapkan untuk pengembangan siapa, dan nanti ini subsidi harga mau dinaikkan, harga subsidinya dimaksimalkan seberapa jumlahnya, lah ini sudah lebih baik ke depan. Nah, jangan sampai pemerintah ini melakukan sesuatu hal yang mubazir, ya kan? Nah, itu loh, akhirnya apa? Tidak benar-benar sesuai dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat yang seharusnya menerima.